Kalau sebelum kita unboxing dan review speaker terbaru, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk saudara-saudara, untuk keluarga, dan untuk pemirsa. Dan Anda akan melihat keseruan di tahun baru di akhir video ini, baik keluarga sanak saudaraku. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan review speaker yang sangat besar. Speaker yang berukuran 12 inci lagi. Tetapi sayang ya, harusnya ini cocoknya di malam tahun baru, party bersama kawan karaoke dan keluarga. Tetapi kok kita unboxing sudah tahun baru 2 hari. Ini kita ambil video ini di tanggal 2 karena kesibukan kita ya. Nah, ya, kita fokus lagi. Ini adalah speaker 12 inci. Kodenya, jika Anda mau lihat review ataupun spesifikasinya lebih dalam lagi, Anda bisa ketik di Google speaker 12 inci NDR garis penghubung 612. Seperti inilah bentuknya. Nanti kita akan coba musiknya agar kita lebih puas mengenal barang yang satu ini. Nih. Wow. Ya. Nah, kita akan melihat apa saja fitur-fiturnya dulu, ya. Sorry suara saya agak serak, maklum efek malam tahun baru. Ya. Inilah speaker 12 inci kali 1, ya. Semoga jelas. Di sini LED light artinya lampunya ceduk-ceduk. Oke, mikrofon wireless, ya. Tanpa kabel dengan jarak 20 meter lebih. Dan ini bisa masuk memory card. Dan ini memiliki remote. Dan ini TWS bisa disambung ke speaker lainnya. Ya, seperti ini. Oke. Ini adalah kemasannya. Ini 800W PMPO Extra Bass. Ya, Extra Bass, kawan-kawan. Ini bisa juga ini sebagai radio ya. Bisa masuk USB. Dan bisa kita atur semua eco, volume, dan lainnya. Oke, dan ukurannya ini 370 x 340 x 550 mm. Ya, inputnya DC 9 volt. Sebelum kita unboxing, kita bahas tentang harganya. Kalau soal harga, kawan-kawan, ini bervarian. Karena beda daerah, pasti beda harga. Karena jarak tempuh, pajak, ongkir, dan lain-lain. Perlu diperhatikan itu. Ini di kota saya sekitar, kalau ini yang didapat ya, speaker, mic, remote bawaannya, itu 650 paling murah, ya, sampai 750. Tetapi saya mengetahui di berbagai daerah, apakah itu daerahmu, ini bisa mencapai 1 jutaan lebih. Yang di daerahnya speaker 12 inci, kurang lebih seperti ini, yang 1 jutaan komen. Oke, kita akan unboxing. Oke, ini benar-benar grass, teman-teman, grass. Jadi saya hadapkan sini biar teman-teman lihat ya. Ini pengamannya styrofoam. Ini langsung lengket di sini mikrofon. Ini bisa kita setelan. Nah, ini kawan-kawan. Ini mikrofon wireless bawaannya. Kalau mikrofon wireless tidak perlu pakai konektor karena biasanya dihidupkan ini. Tentunya diisi dulu baterainya. Ya, ini belum terisi. Dihidupkan mic. Ini on off-nya. Hidupkan speaker otomatis dia langsung connect. Beda dengan kalau mic wireless yang tidak bawaan itu biasa perlu konektor. Kita harus hati-hati kawan. Uits. Ya, ini kosong ya. Ini yang kita dapat. Ini chargernya udah ala-ala charger laptop yang nggak tahu, cek di deskripsi. Oke, okay, kita taruh ini. Oke. Okay. Ini kita dapatkan tadi mikrofon sudah. Ini ya chargernya. Alat charger laptop gitu.
Oke, semoga jelas. Dan remote-nya dan buku panduan. Itu saja yang didapat dengan keamanan yang menurut saya oke, dengan styrofoam atas bawah. Kita langsung unboxing. Unboxing. 1, 2, 3. Wow, ini benar-benar grass, kawan-kawan. New. Wow. Seperti ini, jadi tinggi saya 175. Anda bayangkan saja ya. Ditambah lagi, serunya speaker ini memiliki ala-ala koper. Kembali lagi. Ya. Dan ini ada rodanya, ya. Nih. Ya, sih. Nah. Wow, ini sih kalau Anda memiliki ini, serulah di mana-mana, bisa di rumah, bisa di pantai, karena ini kan sistem cas. Jadi tahan 4-6 jam, bisa dibawa kemana saja. Wish best. Seperti ini ya. Cara menghidupkannya nggak ada di depan, kita lihat. Adanya di belakang. Sudah seperti ampli. Ya. Apa saja kita lihat dulu ya, kawan-kawan. Di sini, ini pengaturannya volume, treble, bass, echo, mic. Wow. Ini menurut saya sudah sangat lengkap. Biasanya standarnya hanya 3 volume setelan seperti ini. Tetapi ini ada 5. Ya. Ini ada volume, treble, dan on-off-nya. Ini untuk pengecasan baterai. Kalau di pantai bisa diambil dari motor gitu ya, atau mobil. Ini on-off-nya. Biasanya kan on-off volume, tapi ini beda. Power, ada tulisan power, kita tekan ya. Ya, itu udah hidup ini. Ini ya. Ini LED, jadi LED-nya bisa dimatikan. Ya, ini pengaturannya semua echo, mic, treble, volume, bass. Wah, perfect kawan-kawan. Nih, bisa dimasukkan memory card USB. Wow, ini sangat puas ya. Lihat ini, lebih puas kawan-kawan. Nah, ini kita hidupkan dulu. Wow. Jadi seperti ini kawan-kawan. LED partinya. Jadi bisa juga dimatikan. Tentu kalau kita matikan lebih menghemat daya tentunya. Ada ini ya. Nah ini. Ya, ini mati tetapi posisi on, mati lampu posisi on. Tapi kita hidupkan ya. Kita coba lagu kawan-kawan. Kita hidupkan. Wow. Sangat worth it, sangat terlalu murah. Kurasa harga 650 itu harga grosir lah ya. Ya, harga pasaran di toko-toko yang konvensional ini seharusnya 750.000 paling standar ya. Nama bluetoothnya NDR. Kita harus jaga-jaga volume biar gak terlalu besar, karena kita tahu ini volume yang ngeri ya. Connected. Wow, connected. Semoga musik ini tidak copyright. Kalaupun copyright, nanti akan kita mute ya, diamkan. Oke, kita coba bass. Jadi suaranya ngeri kawan, ngeri ya. Jadi ini sudah bisa di acara-acara yang banyak pesertanya di ruangan ataupun di outdoor, untuk arisan, untuk acara-acara ulang tahun, acara-acara yang biasa-biasa yang sering-sering kita lakukan tetapi pesertanya banyak. Itu saja teman-teman. Di video kali ini adalah speaker. Semoga sudah puas ya kita review ini. Apa ada lagi yang belum kita review? Ini gagangnya ada. Ini ada rodanya. Ya, saya tunjukkan dulu biar Anda lebih puas. Ini lagi-lagi kita katakan kalau ada lubang di speaker itu untuk tripod speaker yang biasa itu ditaruh di sini. Ya. Nih, kita lilingi dulu. Ya. Ini berat kawan-kawan, sekitar 5-6 kilo lah ya. Wow. Jadi untuk Anda, saya recommended ini. Jadi Anda bisa cari-cari di toko-toko konvensional atau di online, di tempat Anda terdekat, dengan harga yang kita katakan Anda sudah bisa bernegosiasi dengan sehat. Saksikan
video-video keseruan ala sanak saudara keluarga saya setelah yang satu ini. Selamat tahun baru kita saluna dari kami trio. Nak petuluhana tok semangat memuji Tuhan. Kami dari Jakarta mengucapkan selamat tahun baru 2023. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat hari Minggu. Baru pulang gereja. Ini Kay. Mbak. Halo gitu. Halo. Halo guys. Halo gitu. Halo. Cium. Mbak gitu. Yang gak bisa pulang silakan menikmati dari video.